Yun! Iya, nasi lo luang. Yang kurang nasi itu. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama Yusuf Farza Channel. Kali ini pagi-pagi Mas Wahab mau cobain kuliner sate Madura, teman-teman. Di belakang gue ini, wah, lagi kipas-kipas ini ya. Satu keluarga penjual sate ayam khas Madura yang laris banget. Jadi baru buka itu ya jam 5 itu udah banyak orang yang berkerumun dan nyobain sate ayam yang murah meriah, teman-teman. Karena seporsi cuma 10.000. Ini lokasinya di Jalan Gubernur Surya ya, lebih tepatnya itu di depan Gang Makam, teman-teman. Yuk, nggak pakai lama ya, langsung kita cobain dan kita tanya-tanya ke penjualnya. Let's go! Halo, assalamualaikum. Nah, ini dengan bapak siapa ini? Saya. Nah, Bapak Munari. Bapak Munari. Iya. Ini udah berapa lama ini Pak jualan sate ini Pak? Nah, mungkin 2 tahun ada. Berapa? 2 tahunan. 2 tahunan ya? Iya. Nah, untuk bukanya mulai jam berapa nih Pak? Jam 5. Jam 5 pagi? Iya. Sampai jam berapa biasanya? Jam 9, 10. Oh, gitu ya. Nah, ini ada sate apa aja ini Pak? Ya. Daging ayam. Daging sama ayam. Daging ayam. Surabaya. Ayam apa Pak? Sama kambing? Bukan. Ayam aja? Daging sapi, kata-kata. Sama sapi ya? Iya. Oh, seporsi berapa ini Pak ayamnya Pak? Satu porsi 10.000. 10.000 ya? Iya. Dapat 10 tusuk? 10 tusuk, murah ya. Kalau yang daging sapi Pak, berapa Pak? 15.000. Wah, murah ya? Iya. Mantap banget. Murah ini, murah meriah ini. Murah meriah ini. Oh, ini yang bikin enak ini, bumbu kacang ini. Wah, nyaman ini, we. Nyaman ya? Temen-temen. Nyaman nih. Nah, ini sate ini Cak Munari ini nyaman sekali. Nyaman sekali ya, sate Pak Munari ya. Nah, sate Madura ini. Sate Madura. Madura mana kalau boleh tahu ibu? Madura Air Mata Ibu. Bangkalan. Air Mata Ibu Bangkalan. Memang kalau enggak Madura itu kurang pas kayak sate deh. Kurang gimana gitu. Saya Madura ya pancene nyaman. Nyaman. Hah? 10. Yang jualan 4 orang pake guys. Nasi, tapi nasi aja bisa ya. Nggih, enggak pakai sambal, enggak pakai nasi. Itu anu tengene Pak Dirit nggih. Ada terus. Nggih. Mana sih pesen enggak, Kak? Ini sehari bawa berapa tusuk nih, Bu Haji? Ya 10 tusuk, 10 tusuk. Mungkin 1.000 lebih ya. 1.000 lebih ya. Istimewa banget ya. Alhamdulillah. Mulai sate murah nah. Sate murah ya. Mulai 10.000. Iya, murah meriah soalnya. Jadi banyak yang beli. Sate. 10 tusuk. Dua. Sate toh? Iya. Iya. Tinggal pasar? Tinggal pasar. Nama sana? Iya. Iya. Oh gitu ya, beli tinggal dulu nggak apa-apa ya? Tinggal dulu. Nih, tinggal dulu, mau ke pasar boleh. Pasar dulu. Oh. Pakai plastik ya, kebanyakan nggak pakai plastik ya? Saya tuh nggak pakai plastik, soalnya kan tembus kan. Oh iya, benar juga. Ini nasinya teman-teman. Ini nasinya. Tinggal pilih mau nasi apa lontong. Ini satu keluarga ini ya semuanya ya. Iya. Satu keluarga enak rukun. Iya nak. Wis. Rukun. Oh, nasinya banyak banget nih. Siapa yang makan? Porsi kuli nasinya. Ya kadang enggak banyak, kadang enggak sedikit. Oh gitu ya. Kalau tambah nasi berapa? Satinya 10 hanya 13.000. Satinya 10? Pakai nasi 13.000. Wah, murah banget ya. Murah meriah ini. Murah meriah, beneran laris ini. Berkah, berkah, berkah. Murah meriah tapi berkah. Mau larang-larang kesuwen. Kesuwen nunggu nanti. Mendingan murah. Iya, iya, iya. Mbaknya bagian ini ya. Bagian gaya takir. Gaya takir. Oh namanya yeah, takir ini. Takir. Oh namanya takir ini. Mbaknya bagian penakiran. Gaya yang 10.000.
cabe sak plastik kon. Oh, iku tetang sapa? Oh, gitu. Sesuai wes tetang lagi. Nah, benar. Kurang lho, Boy? Sampun. Bang Tebo deh, sip. Sampun. Kurang garing. Wah, nunggu satenya ini. Iya, nunggu satenya. Nasi lo luang, jam kurang nasi gua. Beli. Masih sendiri nggak tahu ya? Apa beli? Beli. Beli ya. Ah, uh-huh. Adik guys sendiri kadang-kadang brodol. Anu kadati. Kadati, guys. Jadi berapa ekor sini? Sampai lontong? 13. 13.000 ya? Iya. Murah banget. Murah. Ini ya. A few moments later. Lah ini teman-teman ya, pesananku ya, sate Pak Munari. Wow. Lokasinya di pinggir jalan, pakai gerobakan, tapi laris banget teman-teman. Ini seporsi sate ayam dan lontong cuma 13.000. Plus kerupuk di 15.000 teman-teman. Ini nilainya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau coba dulu satenya. Monggo. Lontong. Enak banget ya. Cakep. Untuk tinggal kepedasannya, kalian bisa request ya, mau berapa lombok pun bebas. Banget ya, begini larik banget, banyak pekerja yang pulang atau berangkat tuh beli dikit teman-teman, karena enak ya, beli lauknya juga boleh, beli nyama nasi atau apa juga boleh, murah banget. Sate laler. Enggak. Itu, Pak. Halo.
bumbu kacangnya ya, yang bikin beda dan bikin enak itu bumbu kacangnya teman-teman, mantep banget. Perbedaannya ya, kebanyakan kan kalau sate kan isinya 5 potong daging ya, kalau ini 3 potong. Terakhir. Oke teman-teman ya, aku udah cobain ya sate dari Pak Munari ini, sate Madura, sate ayam. Bener-bener murah banget ya, 13.000 udah dapat lontong, itu murah banget. Bumbu kacangnya juga enak banget ya, bener-bener bikin ketagihan karena perpaduan dari kacang dan rempah-rempah lain itu pas banget, klop banget, balance banget. Jadi buat kalian yang pengen cari kuliner sate ayam dan sate daging sapi pagi-pagi, langsung aja datang di Jalan Gubernur Suryo, lebih tepatnya di depan apa ini? Gang Makam, nah, Gang Makam pojok. Pokoknya deket sama Pasar Gresik. Nah, ntar aku kasih Google Map di deskripsi ya, biar enak kalian tinggal tulis sampai lokasi. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini agar lebih berkembang dan bisa memberikan info kuliner yang pasti bikin kalian ngiler dan kemecer. Dan jika ada referensi kuliner murah meriah, langsung komentar di bawah ya. Insya Allah kalau ada waktu aku akan kunjungi, aku akan review. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Dadah.